Guys, kita ada di tamu. Ini ada acara. Sini lihat sebelah sini. Kita akan masuk di dalam. Lihat acara apa saja di dalam sana. Ada pertandingan ya atau acara. Kita tidak tahu dah acara apa. Nanti kita akan tanya di sana apa saja acaranya yang di senggakan ini. Seperti ini ya kegiatan, karena ini jualan kupon, mungkin ada berkah atau gimana lah ya. Sini banyak sekali, sini ada juga jualan. Seperti inilah kondisi ya di dalam tadi. Kita akan lihat nanti di dalam sini. Dan seperti ini. Sementara pertandingan hanya mulat dan selukong akan diadakan sebentar lagi. Sebelah sini pun juga ada. Kita akan lihat aktiviti apa saja yang ada di lakukan ya di sebelah sini. Ada jualan makanan, tapi ini nampaknya sih non halal ya, karena ini acara adat, acara Dayak ya, mungkin non halal puasa. Kita bisa lihat di sebelah sana juga ada itu tamu undangan dari datuk-datuk. Kita pendekat juga tahu ya, seperti inilah kegiatan. Nanti kita akan masuk, nanti kita akan lihat-lihat pusing-pusing dulu lah kegiatan di sini. Nanti siapa tahu ada yang ikut ya. Sebelah sini ini acara, saya pun tidak tahu acara apa, hanya di sini acara Dayak ya. Kita bekerja sebelah sini dulu, nanti kita akan lihat, nanti bisa Anda tonton di channel YouTube saya ya. Seperti inilah tampilannya channel YouTube, nanti kita akan lihat. Jadi kita bisa masuk YouTube nih. Berarti ini acara kampung lah ya, acara kampung. Acara apa namanya nih? Kita juga ikut saja. Berarti peserta lah ya. Oke, terima kasih. Thank you.
Cabutan berkat ya boleh digunakan untuk jalan jagung hari keluarga dan juga jualan tiket cabutan berkat dan juga ke counter-counter ataupun foto-foto jualan makanan dan minuman. Dijelaskan foto senopi makanan dan juga kita yang ingin memperhalui keahlian mereka tidak cocok ke Persatuan Kenyal Keluarga pada hari keluarga ini sekarang adalah masa untuk kita menjamu selera ataupun merarau bila ke pondok counter jualan makanan untuk mendapatkan makanan dengan kopi. Halo guys, ini di depan lah, bisa anda lihat di depan seperti ini ke ya. Seperti ini notisnya ya. Oke, sampai di sini dulu video kita, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Adil Saputra 91 Official dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.